Asa itu masih ada. Jadwal Indonesia vs Nepal AFF Qualifiers 2023. Laga Timnas Indonesia vs Nepal bakal tersaji pada match day terakhir grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda masih memiliki asa untuk lolos ke Piala Asia tahun depan. Putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 grup A bakal menyuguhkan duel Timnas Indonesia vs Nepal. Jadwal Timnas Indonesia vs Nepal pada laga pamungkas grup A kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut bakal digelar di Stadion Internasional Jaber Al Ahmad, Kuwait, pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, dini hari WIB. Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong telah melakoni dua pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 grup A yang dilaksanakan di Kuwait. Pada laga perdana, Mark Klok DKK berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Kemudian pada pertandingan kedua, skuad Garuda kalah tipis 0-1 dari Yordania. Hasil kualifikasi Piala Asia 2023 tersebut membuat Timnas Indonesia kini menduduki peringkat kedua grup A dengan nilai 3. Adapun, peringkat teratas klasemen kualifikasi Piala Asia 2023 grup A dihuni oleh Yordania yang mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Sebagai informasi, putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 diikuti oleh 24 tim yang dibagi ke dalam 6 grup. Masing-masing grup tersebut dihuni oleh 4 tim. Hanya juara grup dan 5 runners-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Khusus di klasemen runners-up terbaik, Timnas Indonesia yang mengoleksi 3 poin dengan selisih gol 0 saat ini berada di peringkat ke-6 alias posisi buncit. Meski begitu, jarak poin Indonesia dengan 5 tim lain di klasemen runners-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023 tidak terlalu jauh. Klasemen runners-up terbaik kualifikasi Piala Asia 2023 di atas Indonesia secara berurutan ditempati oleh Thailand 6 poin, Kyrgyzstan 6, India 6, Filipina 4, dan Malaysia 3. Dengan kondisi itu, skenario terbaik bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 2023 adalah via jalur runners-up terbaik. Tim Garuda bisa lolos ke Piala Asia 2023 jika menang atas Nepal pada laga pamungkas Grup A, sedangkan Kuwait kalah dari Yordania. Adapun, laga Yordania vs Kuwait akan digelar lebih dulu pada Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022, malam waktu setempat, sedangkan Indonesia vs Nepal bakal dilangsungkan pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022, dini hari WIB. Berikut adalah jadwal Timnas Indonesia vs Nepal dan Yordania vs Kuwait pada pertandingan terakhir grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023.